diumumkan oleh Ketua Pansel dengan beberapa penjelasan. Yang saya hormati Ketua Pansel, Wakil Ketua Pansel. Tunggu dulu ya.
izin Bapak. Lanjutkan. Yang saya hormati Ketua Pansel, Wakil Ketua Pansel dan seluruh anggota Pansel, yang saya hormati di sini hadir juga Ses Pusdokkes Polri beserta jajaran juga ada. Kemudian para jurnalis yang saya cintai ya, yang telah sabar menunggu. Pada hari ini akan kita sampaikan Polnas terkait dengan pengumuman seleksi lolos tes kesehatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pansel Kompolnas Profesor Kiki Sulistyo Hermawan. Silakan Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Pansel ke Kedokteran Kesehatan Mabes Polri untuk meminta bagi peserta calon anggota Kompolnas. Tanggal 1 Agustus 2004 tes itu di tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2024 dan hasilnya hari ini selesai tanggal 7 Agustus diserahkan hasil asesmennya. Kami dari tim Pansel didampingi oleh dokter-dokter dari Pusdokkes, ada Ses Pusdokkes, Dr. Yusuf, dan Dr. Jarot, Kabid Kesmasamapta. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Maaf, saya nggak pakai kacamata ini. Peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, diantaranya 11 orang advokat, advokat, ya, lalu kacamatanya nggak dibawa, ketinggalan. Ya. Tolong dibacain aja Ibu. Karena saya bawa kacamata ketinggalan. Baik. Silakan. Hasil dari tes kesehatan yang dilaksanakan oleh tim kesehatan Pusdokkes bertempat di Klinik Tribrata. Jadi yang melakukan adalah tim dari Pusdokkes. Jadi bukan dari klinik, hanya tempatnya saja di sana di Tribrata. Hasil dari tes kesehatan tersebut satu adalah berjumlah 36 orang. Daftar dan jadwal nanti saya sampaikan, terdiri dari 25 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 11 orang. Peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, yaitu diantaranya dosen sebanyak 11 orang, advokat 5 orang, purnawirawan Polri sebanyak 5 orang, jurnalis sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 3 orang, komisioner periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, konsultan sebanyak 2 orang, LSM sebanyak 2 orang, purnawirawan TNI sebanyak 1 orang, dan 1 orang tenaga ahli. Bagi peserta yang lolos selanjutnya diwajibkan mengikuti tes assessment yang bertujuan untuk menilai kemampuan, antara lain adalah untuk bagaimana kita menilai berpikir strategis, integritas komunikasinya, membangun hubungan, pengawasan, mengelola perubahan, dan perekat bangsa. Sebelum saya menyampaikan masalah teknis untuk tes selanjutnya, yaitu yang lolos tadi mengikuti tes assessment berkaitan dengan psikologi, assessment berkaitan dengan masalah sosiokultural dan substansi berkaitan dengan Kompolnas dan Polri, maka saya persilahkan untuk Ketua Pansel menyampaikan dinamika selama tes dan mengapa diadakan di Tribrata. Silakan Pak Ketua, tidak perlu baca. Jadi tes ini dilaksanakan oleh Pusdokkes Mabes Polri karena mereka yang secara instrumental memiliki SDM, memiliki kewenangan dan
memiliki fasilitas. Nah, tes itu mencakup tes kesehatan jiwa, tes kesehatan fisik lengkap, lalu dilakukan sehingga menghasilkan 36 nama peserta yang lolos untuk mengikuti assessment test berikutnya yang akan dilaksanakan minggu depan. Ya, jadi nanti akan ada teknisnya, jam dan tempat dan sebagainya. Jadi saya bacakan nama-nama yang lolos untuk tes berikutnya. Ya, data yang ada 1, Ahmad Jazuli, Purnawirawan TNI Angkatan Darat. 2, Albertus Wahyu Rudianto. Rudanto. Komisioner periode 2020-2024, tempat tinggal di Depok. Ketiga, Alpi Sahari, dosen, tinggal di Medan. Yang keempat, Andi Syafrani, advokat, tinggal di Tangerang Selatan. 5, Apong Herlina, advokat, tinggal di Jakarta. 6, AP Hutauruk, advokat, tinggal di Medan. 7, Arif Wicaksono Sudio Utomo, Purnawirawan Polri, tinggal di Jakarta. 8, Dede Farhan Aulawi, swasta, tinggal di Bandung. 9, Deni S.B. Yuherawan, dosen, tinggal di Surabaya. 10, Dian Ekawati Ismail, dosen, tinggal di Gorontalo. 11, Eko Hadi Sutejo, Purnawirawan Polri, tinggal di Jakarta. 12, Erlinda, tenaga ahli, tinggal di Jakarta. 13, Faisal Nurdin Idris, dosen, tinggal di Depok. 14, Farid Bambang Siswantoro, konsultan, tinggal di Bantul. 15, Fitriani Sidikah Rahman, dosen, tinggal di Bandung. 16, Golda Eksa Raja Guguk, jurnalis, tinggal di Jakarta. 17, Gufron, LSM, tinggal di Kabupaten Bekasi. 18, Ida Utari Purnamasari, Purnawirawan Polri, tinggal di Jakarta. 19, Ujang Faisal, dosen, tinggal di Kota Bandung. 20, Lince Epang, jurnalis, tinggal di Kabupaten Bogor. 21, Martinus Sitompul, Purnawirawan Polri, Kabupaten Bandung. 22, Michael Markus Iskandar, wira swasta, tinggal di Jakarta. Nomor 23, Muhammad Dawam, komisioner periode 2020-2024, tinggal di Jakarta. 24, Muhammad Iksan, Purnawirawan Polri, tinggal di Bandar Lampung. 25, Muhammad Khairul Anam, konsultan, Kabupaten Bogor. 26, Musolih, dosen, tinggal di Jakarta.
27 Niko Lieke, wira swasta tinggal di Jakarta. 28 Nur Setia Alam, prawira negara, advokat tinggal di Jakarta. 29 Raden Indah Pangestu Amaritasari, dosen tinggal di Jakarta. 30 Ranti Pancasasti, dosen tinggal di Serang. 31 Roni Febrianto, LSM tinggal di Bekasi. 32 Syaifur Rahman Ahmad, jurnalis tinggal di Kabupaten Bogor. 33 Sunarsih, advokat tinggal di Pati. 34 Supardi Hamid, dosen tinggal di Tangerang. 35 YA Triana Oho Butun, dosen tinggal di Jember. 36 Yusuf komisioner periode 2020-2024 tinggal di Depok. Jakarta, Jakarta 7 Agustus 2024 tertanda Hermawan Sulistyo Ketua. Demikian nama-nama ini akan di seleksi lagi melalui assessment nanti, yang data teknisnya nanti akan disampaikan. Nah, bersama saya ada Ses Pusdokas yang akan menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dimensi medis dari proses tes kesehatan yang sudah dilakukan. Ada teman-teman yang mau nambahin? Pak Waka? Ya, oke. Dibacakan. Saya selanjutnya akan saya bacakan dulu proses assessment yang akan dilaksanakan dalam tiga kelompok yang pada hari Selasa 13 Agustus, kelompok kedua pada hari Rabu 14 Agustus, dan kelompok tiga pada hari Kamis 15 Agustus. Pukul 7.30 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Transnational Crime Center, TNCC, Lantai 3, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Titik kumpul Gedung Kompolnas, masuk dari pintu gerbang utama STIK PTIK. Peserta wajib membawa kartu registrasi peserta. Peserta wajib melakukan registrasi di Gedung Kompolnas pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berangkat bersama-sama ke Gedung TNCC Mabes Polri dan disiapkan kendaraan dari panitia. Selama pelaksanaan tes assessment, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Pembukaan tes assessment dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus pukul 7.30 WIB. Dikarenakan kita tiga kelompok dan tiga hari, maka kelompok satu wajib mengikuti pembukaan di TNCC, sedangkan kelompok dua dan tiga wajib mengikuti pembukaan melalui link Zoom yang akan segera diberikan. 6 peserta yang tidak hadir mengikuti tes dianggap gugur. 7 proses tahap seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. 8 para peserta yang melanggar tata tertib dicatat dalam berita acara dan akan menjadi bagian dari penilaian oleh pansel. 9 seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta seleksi selama melaksanakan proses seleksi ditanggung sendiri. 10 setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman www.kompolnas.go.id dan media sosial resmi Kompolnas di @kompolnasri
dan kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta seleksi. 11. Keputusan panitia seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024-2028 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan sampai saat ini kita tetap membuka laman untuk masukan-masukan pada masyarakat, dari masyarakat, dan sampai saat ini sudah ada beberapa masukan-masukan yang sudah menjadi bahan pertimbangan kami sejak tahap pertama sampai dengan nanti tahap wawancara. Demikian peraturan teknis pelaksanaan tes assessment pada tanggal 13, 14, dan 15. Jakarta, 7 Agustus 2024, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Komisi Kepolisian Nasional, Profesor Riz Hermawan Sulistyo, ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan untuk pansel maupun untuk pusdokes. Bapak Ibu, cek. Bapak Ibu, selamat sore. Tifa Kompas TV. Mau minta penjelasan saja soal tes kesehatan yang dilaksanakan untuk 50 peserta yang lolos di tahap sebelumnya itu. Apa yang dilihat sebetulnya dari para peserta ini? Apa yang kualifikasi apa sebetulnya yang dicari agar mereka bisa lolos di tahap berikutnya? Detailnya boleh dirincikan lagi lebih lanjut, Bapak Ibu. Terima kasih. Pertanyaan lain? Berapa pertanyaan? Satu dulu, silahkan Pak, karena ini sangat teknis berkaitan dengan kesehatan seperti disampaikan oleh Ketua Pansel, maka diserahkan jawabannya oleh Bapak Ses Pusdokes Polri yang Pak Dr. Yusuf, silahkan penjelasan. Mohon izin Pak Ketua Pansel, Pak Wakil Ketua, sama anggota Pansel, serta rekan-rekan media yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan dari Kompas TV tadi ya. Jadi apa saja yang dilakukan pemeriksaan. Jadi ada tahapan. Yang pertama yang kami lakukan pemeriksaan adalah informed consent dulu. Informed consent dari peserta, ini persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan. Terus yang kedua, kami lakukan anamnesa. Anamnesa artinya wawancara. Nah, itu. Yang ketiga, kami lakukan pemeriksaan fisik. Fisik itu badannya yang kami periksa. Terus yang keempat, kami lakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau KESWA. Yang kelima, baru kami lakukan pemeriksaan konvensional radiologi. Yang keenam, kami lakukan pemeriksaan rekam jantung. Rekam jantung itu ada dua macam, yang statis maupun pembebanan atau treadmill. Nah, yang ketujuh, baru kami lakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium itu ada urin, darah, sama kimia darah. Nah, yang kedelapan, poin yang terakhir itu, kami lakukan pemeriksaan tambahan seperti narkoba, termasuk morfin, ganja, dan lain sebagainya. Kami lakukan pemeriksaan juga, termasuk anti-HIV, VDRL, dan serologi lainnya. Itu item-item itu yang sudah kami lakukan. Demikian, Mas Kiki. Ada lagi? Sebagai tambahan informasi, Pusdokes sudah sering melakukan tes kesehatan, ya, baik untuk Komponas dan untuk KPK dan lembaga-lembaga lain. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan, sudah sering dengan kredibilitas profesional yang baik, karena ditangani oleh dokter-dokter ahli yang memang bidangnya itu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, terpilih itu tadi 36 yang lolos tes kesehatan dan akan mengikuti tes berikutnya. Silakan, ya, tanya. Selamat sore, saya Bagus dari Antara. Tadi, dari Antara, Bu. Tadi Bu Yanti sempat bilang kalau udah menerima masukan dari masyarakat selama tahapan-tahapan ini. Nah, masukan itu apakah ada yang negatif gitu, untuk misalnya menggugurkan salah satu pasangan gitu, kalau ada itu apa gitu. Dan lalu
Yang kedua mungkin bisa dijelaskan apa aja yang perlu persiapkan para peserta di tes selanjutnya gitu. Terima kasih. Ya pasti ada yang negatif, yang positif juga ada banyak, dan kami tidak menerima begitu saja masuk lalu yang negatif membuat seseorang menjadi tidak lolos gitu. Ada proses verifikasi yang kami lakukan karena kita menggunakan berbagai sumber dari sosmed, dari PPATK, dari Densus, dari berbagai sumber termasuk dari Inspektorat Kepolisian sendiri gitu. Pak Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Doviri, ini Wakil Ketua Pansel, Wakil Ketua Pansel, kebetulan beliau yang mengendalikan juga untuk penyaringan laporan-laporan yang seperti itu. Jadi baik laporan yang sifatnya positif dan mendukung, kita juga terima begitu saja, dicek, di cross check, dan data dari Irwasum lengkap. Mungkin bisa ditambahkan Pak Irwasum? Ya, cukup. Jadi kami menggunakan seluruh instrumen yang dimungkinkan oleh hukum untuk mengecek masukan seperti itu. Ada lagi? Iya, untuk persiapan tes berikutnya itu di TNCC, Transnational Crime Center di Mabes Polri. Itu nanti untuk assessment test, untuk melihat kesesuaian antara personnya, orang yang melamar pada posisi komisioner Kompolnas dengan kecocokannya dengan jabatan yang akan diemban. Intinya hanya itu, plus yang lain-lain. Nah, kalau ada laporan-laporan masyarakat lagi, kami akan cross-check ulang nanti sampai tes terakhir, yaitu wawancara yang akan kita lakukan pada bulan September, awal September. Jadi masih ada proses panjang dua kali lagi sampai betul akhirnya betul-betul kita dapatkan nama yang memadai. Kalau ada yang pertanyaan lagi, silakan. Cukup, bapak-bapak, nggak ada tambahan? Ya, cukup. Terima kasih, kawan-kawan. Kita membutuhkan bantuan rekan-rekan untuk menggalang sebanyak mungkin informasi dari nama-nama yang sudah kami rilis, ya, supaya bisa kami olah. Makin cepat makin bagus, makin banyak datanya makin bagus. Terima kasih. Ya, masukannya ada di website, ada email, ada macam-macam di website, pengumumannya di sana. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu katanya.